kami mengirimkan surat beberapa pengadilan yang ada di Pulau Bangka, baik pengadilan agama pun pengadilan negeri, bahwa data angka perceraian di Bangka, terutama di Bangka, yaitu menjadi pemikiran kita bersama, terutama dampak negatif terhadap anak, gitu. Jadi dari data pengadilan agama Sungaliat itu Kabupaten Bangka itu ada 570-an sekian gitu dengan pengadilan agama Pangkal Pinang itu ada 300 sekian menjadi pemikiran kita bersama. Ini akan berdampak terhadap anak, termasuk tumbuh kembang anak, pendidikan, kesehatan apabila angka perceraian ini meningkat terus-menerus gitu. Nah, jadi kalau kita akumulasikan dengan angka perkawinan yang ada di Pulau Bangka Belitung ini, maka itu kami tekankan pernikahan usia dini ini sangat kita pikirkan gitu. Ini yang berdampak perceraian ini. Gitu.